Ya, kita ke indeks harga saham gabungan pemirsa. IHSG terpantau menguat 0,63% pada perdagangan di sesi pertama Selasa. Indeks harga saham gabungan berbalik arah dari pelemahan yang terjadi pada awal pekan kemarin atau pada perdagangan Senin. IHSG menguat ke level 7.311.96 di perdagangan sesi pertama. 288 saham menguat, 283 saham melemah, dan 204 saham lainnya bergerak stagnan. Nilai transaksi mencapai 7,09 triliun rupiah. Penguatan dari IHSG tentunya ditopang oleh sejumlah saham, terutama yang masuk dalam top gainers di sesi satu hari ini. Di antaranya ada saham Bumi yang naik 17,45%, Adaro Energy naik 2,41%, saham Brand menguat 4,75%, dan juga Amar Mineral naik 2,15%. Sementara itu saham-saham yang melemah di tengah penguatan IHSG diantaranya ada BRMS turun 3,24% setelah sebelumnya konsisten masuk di top gainers. Kemudian di Telkom ini juga masuk top losers dengan melemah 2,23%. Saham Raja turun 1,54% dan juga saham SMIL turun 5%. Dari sisi sektoral, sektor energi menguat 2,65% diikuti sektor properti yang juga naik 1,24%. Konsumsi non-primer dan keuangan bergerak terkoreksi di sesi pertama. Dan pemirsa, sudah 60 menit kami menemani Anda dalam IDX First Session Closing. Tetap perbarui informasi Anda hanya di IDX Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Dan jangan lupa untuk menyaksikan program IDX Second Session Closing yang tayang pada pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Dan pemirsa, karena urusan masa depan harus terdepan, aku investor saham Saiful Fajroe yang pamit undur diri. Sampai jumpa.